dalam. Ijin Kemdan, awas. Kami saat ini kami diserang oleh anggota TNI. Ijin bantuan, Kemdan. Ijin bantuan. Sebelumnya dikabarkan bahwa pada Minggu 14 April 2024 telah terjadi bentrokan antara oknum anggota Brimob Polda Papua Barat dengan para anggota polisi militer Angkatan Laut dari Marhanlan 14 Sorong. Adapun insiden ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman antara seorang oknum anggota Brimob dengan para personil Pomal yang sedang bertugas di dermaga Pelabuhan Sorong. Namun mirisnya kesalahpahaman tersebut justru berujung pada aksi saling adu jotos antara oknum anggota Brimob dengan para petugas Pomal. Bahkan bentrokan itu pun semakin meluas hingga ke kawasan luar pelabuhan dan menyasar ke kantor Polresta Sorong. Melalui unggahan laman Tribun News dikabarkan bahwa perkelahian yang melibatkan antara oknum personil Brimob Polda Papua Barat dengan para anggota Pomal Marhanlan 14 Sorong berkelanjutan hingga berujung pada adanya aksi penyerangan oleh para anggota Marhanlan 14 Sorong terhadap kantor Polresta Sorong. Insiden bentrokan ini bermula pada saat itu seorang oknum anggota Brimob bersama dengan keluarganya datang ke Pelabuhan Sorong. Oknum anggota Brimob tersebut meminta izin kepada petugas Pomal agar keluarganya didahulukan untuk naik ke atas kapal ketimbang penumpang yang lain. Singkatnya, petugas Pomal pun mengizinkannya. Permasalahan muncul ketika oknum Brimob itu meminta izin kembali untuk menemui keluarganya yang telah berada di atas kapal. Namun salah satu petugas Pomal menegurnya karena oknum Brimob itu dianggap seenaknya sendiri. Dari sinilah percekcokan hingga baku hantam pun terjadi di dalam ruangan keberangkatan para penumpang. Usai perkelahian itu terjadi, tiba-tiba puluhan oknum anggota Brimob berdatangan kembali ke pelabuhan dan langsung menyerang petugas Pomal. Alhasil perkelahian antara oknum Brimob dengan para anggota TNI AL pun terjadi lagi. Saat perkelahian itu terjadi, sebenarnya pihak Polsek Pelabuhan telah menurunkan sejumlah personil Samapta. Bahkan Direktur Polair Danyon Marinir Danyon B. Brimob, Danden Pomal Lantamal Sorong dan Kapolsek Pelabuhan juga ikut turun ke lokasi kejadian. Namun sayangnya perkelahian itu justru semakin memanas dikarenakan para anggota TNI AL mulai berdatangan dan langsung menyerang balik para oknum anggota Brimob. Bahkan sejumlah personil Samapta pun juga turut menjadi sasaran para anggota TNI AL yang sedang mengamuk. Tidak hanya itu, para anggota TNI AL yang terbawa emosi pun nekat menyerang sejumlah fasilitas milik kepolisian, yaitu Polsek KP3 Laut Pos Lantas dan Polsek Sorong Kota. Bahkan para anggota TNI AL pun nekat menerobos masuk menyerang Mako Polresta Sorong. Beruntung dalam insiden penyerangan Mako Polresta Sorong ini, para personil kepolisian berhasil memukul mundur para anggota TNI AL. Sehingga bentrokan pun dapat kembali diredam. Saking dahsyatnya bentrokan ini sampai-sampai menyita perhatian dari para atasan baik dari jajaran TNI maupun Polri. Mulai dari Pangko Armada 3 Laksamana Muda Harsan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah memberikan respon dan tindakan tegas atas adanya insiden bentrokan ini. Selain itu, para atasan jajaran kepolisian mulai dari Kapolda Papua Barat Irjen Joni Edison hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah meminta maaf kepada keluarga besar TNI atas terjadinya insiden ini. Kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, namun sanksi tegas akan tetap dijatuhkan kepada para oknum yang terlibat dalam insiden ini. Bagaimana menurut pendapat kalian, Lur, terkait dengan bentrokan ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya, Lur.